Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview kembali ya dari dasar atau dari pemula dengan nuansa yang berbeda teman-teman ya. Kali ini yang ingin saya kembali bawakan adalah bagaimana teman-teman ini harus, khususnya untuk pemula ya, bagaimana teman-teman harus melewati beberapa tahap agar bisa bermain piano dengan baik ya, untuk yang dasar banget. Ya, saya kembali mereview nih. Teman-teman, yang pertama saya pernah katakan adalah mengenal nada dengan cepat ya. Ini untuk pemula nih. Piano atau keyboard, saya ulang lagi, adalah terdiri dari dua hitam, tiga hitam, dua hitam, tiga hitam. Ya. Di mana di bawah dua hitam ini nama nadanya C. Ya. Kemudian ini C juga. C. C, dua hitam nih dan seterusnya, ya. Dan kemudian di bawah kelompok tiga hitam, ya, nama nadanya adalah F. Nah, F dan seterusnya. Ya, jadi ada dua kelompok, teman-teman. Kelompok dua hitam dan kelompok tiga hitam. Di kelompok dua hitam C D E. C D E, ya. C D E, ya. Dan seterusnya. Di tiga hitam F G A B. F G A B. F G A B dan seterusnya, ya. Jadi teman-teman yang pemula harus bisa mendapatkan nada ini dengan cepat. Jadi kalau saya acak nada di sini apa? Teman-teman jawab ini nada D. Ini nada A dan seterusnya. Ya, mengenal nada dengan cepat. Kemudian yang di atasnya ini ya, C, ini C. C ini artinya naik setengah ya, selangkah ini naik setengah nada, teman-teman. Ini C. Nah, kemudian naik ke atas ini. Nah, ini C sharp atau C crest, ya. Tandanya pagar, tuh lihat di monitor sudah ada tuh ya, C sharp. Ini C, ini C sharp atau C crest ya, atau cheese. Jadi ada tiga nama. Bisa dibilang ini cheese, bisa dibilang C crest ya, atau C sharp. Oke, ini D. Ini D sharp atau D crest ya. Sama saja, atau dis ya, ini disebut dengan fis atau gis, ini fis atau F crest atau F sharp ya, ini gis, ini ice. Jadi di atas ini adalah cheese, dis, fis, gis, ice ya. Ketika saya acak, teman-teman harus sudah tahu ini apa. Ini cheese. Ini apa? Ini gis. Dan seterusnya teman-teman latih dengan cepat ya. Itu langkah pertama buat teman-teman pemula harus sudah mengetahuinya. Langkah kedua adalah ketika teman-teman sudah mengetahui nama-nama nada tersebut ya, teman-teman harus masuk ke tahap yang namanya scale atau tangga nada ya. Tangga nada ini harus teman-teman latih ya. Ini adalah C. Kita mulai dari tangga nada C mayor. Jarinya ini jari 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jarinya adalah C. Jari 1, 2, 3. Tahan sambil diputer bawa ke F. 1, 2, 3, 4, 5. Itu jarinya. Ya, do re mi, tahan sambil putar. Fa sol la si do, langsung turun. Ah, teman-teman jarinya nggak boleh turun seperti ini, harus bulat ya, harus begini ya. Udah selesai angkat, jangan ditahan. Ah, ini salah nih. Udah selesai angkat yang tinggi. Putar, angkat, 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 angkat. Ya. Agar suaranya enggak ngeblur. Nah, kalau yang ini salah nih.
Nah, ini salah tuh, ya, ngeblur suaranya jadinya. Biar tonnya bersih, putar. Yang kiri sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Tahan sambil diputar jari 3 dari atas. 2, langsung turun ke 2 di B, 3 di A. Tahan sambil diputar dari bawah jari 1. Oke, sekarang digabung. Do sama Do. Re sama Re, Mi sama Mi. Putar 2 lawan 1 di F, 1 lawan 2 di G. Ditahan sambil diputar. Aha, turun 4 lawan 2 di B, 3-3 di A. Putar kiri, kiri jari 1, kanan jari 2. Ya, ini tahan nih. Tahan sambil diputar 3-3 di E. Nah, latih dalam tempo lambat terlebih dahulu. Sudah lancar, nanti temponya boleh dipercepat. Putar. Nanti kalau udah lancar, jalankan. Oke, itu C. Nanti latih di D. Sampai ke 12 kunci, teman-teman, ya. Jadi saran saya adalah latih tangga nada, ya. Misalkan teman-teman dalam berapa lama latih satu tangga nada. Misalkan hari ini latih tangga nada C, hari berikutnya tangga nada D, hari berikutnya E, ya. Kalau satu hari teman-teman bisa lancar satu tangga nada, artinya teman-teman hanya butuh waktu 12 hari untuk melatih ke 12 kunci, ya. Jadi harus punya target, teman-teman. Latih nadanya, kemudian tangga nada dengan fingeringnya, ya. Kemudian berikutnya adalah arpeggio. Arpeggio adalah suatu nada yang diperpanjang seperti ini nih, bersambung. Do, mi, sol, tahan sambil diputer. Tahan sambil diputer. Ya, jarinya 1, 2, 3, puter 1, 2, 3, 5. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kiri bisa 5, 4, bisa 5, 3. Artinya kalau sudah 5, 3, ya 5, 3. 3, jangan berubah jadi 4. 3, puter. Atau 5, 4. Itu arpeggio. 5 di C, 4 di E, 2 di G, 1 di C, 4 di E, 2 di G, 1 di C. Latih dua tangan. Oke. Tangga nada arpeggio dan broken chord. Ya, broken chord. Do, mi, sol, mi, sol, do, sol, do, mi, do, mi, sol, mi, sol, do. Dua kali do-nya. Nah, itu broken chord. Jarinya 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5. Nah, itu dilatih kiri. 2. Ya, kalau sudah lancar, lambat dulu. Baru nanti temponya dipercepat, gabung dua tangan. Ya, do, mi, sol.
Okay.